Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam sehat kaya luar biasa Berjumpa lagi dengan Wayan Rina Edeswi Seorang petani paneli dari Singaraja Bali Pada hari yang baik ini Saya akan berbagi Tutorial bagaimana mengamati Dan mengetahui ketika Pada tanaman paneli Anda Menguning dan lain sebagainya Nanti tonton terus channel YouTube Brinaya DSW Channel. Semoga ada manfaat bagi Anda. Subscribe, like, dan komen adalah merupakan dukungan Anda bagi saya. Karena saya akan bisa berbagi kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Ketika dalam konten video saya kurang bermanfaat dan perlu disempurnakan, tolong di kolom komen Isi komentar, saran, kritik Anda agar saya menjadi petani yang lebih baik. Saya petani auto tidak siap berbagi demi sebuah ilmu perpanelian. Oke, okay, next. Ciri-ciri uh, kuning daripada tanam, uh, menguning dari batang dan daun paneli bukan hanya karena media kelembaban, tapi nanti juga akan sedikit saya jelaskan Uh, yang kena sinar matahari langsung itu menyebabkan tanaman paneli kuning. Tapi kalau yang seperti itu antisipasinya lebih mudah kita kasih naungan aja uh, pohon paneli kita. Dan kalau yang pakai pot kita bawa ke tempat yang lebih teduh dan tidak terpapar sinar matahari langsung. Kalau ini kita dari media kita perlu diperbaiki agar uh, NPK dan N, N dan PK nya P dan K-nya itu seimbang sehingga tanaman ini akar regenerasinya nanti bisa tumbuh kembali. Kan pada media tanam paneli akan menyebabkan eh, akar daripada pohon paneli ini busuk dan lain sebagainya, maka kita harus melakukan pruning Kenapa saya bilang berani bahwa ini adalah eh, media eh, terlalu lembab atau kebanyakan air. Contoh bisa kita lihat dengan cara membuktikan. Nanti kebetulan e, gini pH-nya tidak saya bawa dan lain sebagainya. Ini teman-teman, ini sudah pH e, mungkin juga perlu diperbaiki biar sampai 6 sampai 7 pH-nya. Dan teman-teman, akar paneli menyebabkan busuk bahkan mati itu karena kelembaban pada media kita. Apalagi sekarang saatnya musim hujan ini betul-betul kita harus mampu perhatikan karena saya lihat di uh, media tanam ini ada kekurangan seperti uh, arang sekam yang mengandung uh, kals, uh, apa namanya uh, kalsium dan sebagainya ini. dan uh, ini media kelebihan mengandung air. Teman-teman bisa kita lihat kalau ketika media masih mengeluarkan air seperti ini. Ini Kelembabannya sudah eh, tidak mampu untuk bagaimana tanaman paneri itu akarnya bertahan daripada pembusukan. Ini teman-teman kalau media masih seperti ini berarti media perlu kita eh, kasih media tambahan agar eh, penyerapan air itu lebih eh, bisa diserap air sehingga akar ini tidak mengalami eh, pembusukan. Nah ketika sudah seperti ini jelas langkahnya e, melakukan pemangkasan akar dan pruning kita e, perbaiki media ini biar ada e, media yang memiliki e, apa namanya e, penyerapan air yang lebih dan mampu memberikan sirkulasi udara misalnya kita tambah dengan arang sekam dan lain sebagainya. Ini teman-teman kalau media Anda masih mengeluarkan air seperti ini cenderung nanti anak tanaman paneli Anda akan menguning daunnya seperti ini bahkan akar akan mulai ada pembusukan seperti ini teman-teman. Ini harus kita e, segera melakukan pruning atau pemangkasan biar tanaman paneli kita e, bisa terselamatkan. Ini bukan m, bakteri pusarium bukan kenapa saya berani katakan bukan. Ini murni karena tanaman paneli kita kelebihan air. Kenapa? Tidak saya jumpai de, apa namanya ciri-ciri e, e, daripada e, jamur. Karena ini memang busuk yang kebanyakan air ini. Nah, ini akar. Ini kalau kita uh, tekan seperti ini. Ini keluar air. Berarti ini bukan karena uh, uh, pusarium. Bukan. Ini karena memang kelembaban dari media kita terlalu banyak air nih teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini saya lagi uh, kasih tahu teman-teman ketika media kita uh, kepalkan tangan seperti ini. Nah, ini luar airnya terlalu banyak ini menyebabkan tanaman menguning seperti ini tapi ketika kita nanti cepat bersihkan dan lakukan peruning, pur eh, contohnya nanti saya perlihatkan pada teman-teman uh, pada hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman untuk menanggulangi dan mempertahankan dari kematian pohon paneli ketika ciri-ciri pohon paneli daun paneli Anda seperti ini ini disebabkan karena akar satu sudah terlalu padat sehingga kurangnya sirkulasi udara pada media tanaman Anda. Nah, di sini penting kita melakukan pruning atau pemangkasan akar agar akar regenerasi hidup dengan sempurna tidak terkontaminasi daripada akar yang sudah terinfeksi virus atau yang lainnya. Perlu juga kita lakukan... Hmm, perbaikan media pada tanaman bagi teman-teman yang nanti mulai, menanam panedi di lahan-lahan sempit di lantai tiga dan lain sebagainya pasti akan jumpai hal seperti ini langkah untuk menyelamatkannya selain daripada kita nanti harus kasih trichoderma kita medianya ini kita ganti langkah pertama kita pangkas atau pruning dulu akarnya contoh seperti ini teman-teman nah ini teman-teman bisa ketahui kita untuk mempertahankan daripada tanaman ini hidup kembali seperti sedia kala ini kita yang akar regenerasi ini harus kita rawat nah ini juga teman-teman sudah mulai akan ada akar regenerasi yang ini teman-teman lihat nah tapi penting kita ini pruning atau kita pangkas agar ini tidak menular ke atas nah ini kita potong dengan cara seperti ini tidak akan menjadi masalah Artinya tanaman kita itu mati kalau kita cepat lakukan seperti ini. Ini teman-teman akar-akar yang yang seperti ini, ini harus kita kayak juga daunan yang lain. Ini harus kita potong. Nah kayak ini, misalnya sudah sampai di sini, kita dahului sampai di sini pemotongan biar virus satu penyakit yang ada pada akar tanaman paneli kita ini tidak menular sehingga nanti akan tumbul eh, timbul akar-akar regenerasi di sini. Kalau kita pangkas. Akar pohon paneli hampir sama dengan sulur paneri. Dia akan mengeluarkan, kalau di batangnya mengeluarkan tunas, tapi kalau di akarnya dia akan mengeluarkan akar regenerasi. Contohnya yang seperti ini, teman-teman. Ini. Ini kita rawat agar tanaman kita masih hidup dan tidak kita ulang nanam lagi. Itu, nah. Kenapa? Ini juga pengaruh daripada kelembaban, daripada media kita yang kita pakai dan lain sebagainya. Nah di sini penting juga kita merhatikan teman-teman ada yang seperti ini. Kalau ini kita biarkan, ini juga akan berpotensi semua tanaman kita mati. Ini penting dengan menyelamatkan eh, tanaman tidak harus menanam lagi, tapi bagaimana kita merawat tanaman ini tanaman paneli. Kita tidak cukup hanya merawat sulurnya, tapi bagaimana kita merawat daripada perakaran daripada tanaman paneli ini. Ini contohnya yang seperti ini teman-teman, ini pas teman-teman sadar kita cepat lakukan pemotongan di sini, nah, kayak ini. Kita biarkan dulu steril beberapa hari, walaupun tidak ada media tanaman panel ini akan masih kuat bertahan. Sambil kita perbaiki daripada media yang ada di sekitar ini, harus kita eh, apa namanya komposisinya harus tepat. Berarti beberapa ini ada perubahan di media mungkin nanti ini masih kekurangan kalsiumnya kekurangan dan yang lain sebagainya nah, di sini penting ya teman-teman ini teman-teman bisa lihat nah, next ketika dalam tanaman paneli ciri-ciri yang kita ketahui bahwa tanaman itu ada masalah ciri-cirinya di sini dia mulai agak menguning dan lain sebagainya nah Nah teman-teman harus perhatikan ketika akar paneli kita jangan pernah akar paneli itu kita timbun Kalau sudah dia menjalar ketika kita timbun contohnya seperti ini Dia mulai akan ada pembusukan mungkin karena tekanan karena sensitif sekali akar paneli Maka langkah yang seperti ini jangan kita biarkan Ini walaupun ini masih hidup akarnya di sini sudah uh, uh, mulai dia busuk dalam sebagainya. Langkah yang paling jitu kita lakukan untuk pertahankan daripada tanaman panel ini adalah kita melakukan pruning atau pemangkasan pada akar. Kita biarkan seperti itu. Nah, akar-akar yang seperti ini teman-teman jangan uh, biarkan nanti akan menyebab pada batang ini akan ikut juga seperti akar ini. Kita harus bersihkan seperti ini. Ketika teman-teman uh, apa namanya? menjumpai tanaman yang daunnya seperti ini Ini nanti testimoninya akan dilanjutkan eh, eh, kemudian hari dari perkembangan ini teman-teman nah akar-akar begini juga jangan juga kita biarkan apalagi musim hujan kalau musim hujan ini kita biarkan ini akan eh, berpotensi mengembangnya busuk karena akar ini dulunya kering ketika ada air banyak ini akan ada air de akar yang kering ini sehingga akan berpotensi untuk merusak daripada seluruh pohon paneli. kita ada daun-daun yang seperti ini, kita sogianya harus kita uh, potong seperti ini. Nah, cara untuk bagaimana menyelamatkan pohon paneli dari kematian. Teman-teman harus ketahui bahwa tanaman paneli penting kita ketahui akar-akar yang seperti ini. Ini akar regenerasi, atau akar gantung yang sebenarnya ketika nanti ketemu sama media akan mempertahankan hidup daripada pohon vanili kita. Ini yang harus kita lakukan selagu petani. Ini juga teman-teman bisa dilihat yang sebelah ini. Ketika akar sudah menguning seperti ini, menguning seperti ini, kita yakin bahwa di bawah adalah perakaran ini kekurangan cat yang lain sebagainya karena kelembaban ini. kayaknya karena unsur N nya banyak karena ada pohe yang masih belum sempurna ini terurai sehingga kebanyakan bisa juga menyebabkan seperti ini. Yang begini teman-teman jangan dulu artinya putus asa. Kita pruning juga, pruning juga. Nah, nanti ada beberapa yang akan saya tunjukkan di si pruning tanaman masih tetap hidup dan uh, pulih kembali dengan cara pruning seperti ini. Nah ini teman-teman ketika kita akan pruning akar yang seperti ini harus kita rawat ini. Nah, akan mampu mempertahankan daripada hidupnya tanaman vanili kita Kita daripada eh, sebelum ini sampai ke sini Kita lebih baik pangkas di sini hmm, Kayak gitu yeah. Oke okay. Next Teman dimanapun berada Ketika tanaman vanili Anda kuning seperti ini Ini juga tidak kena eh, usarium Ini karena paparan sinar matahari Nah, kita penting kita naungannya diperhatikan sehingga kalau yang menguning seperti ini tanaman kita, ketika nanti naungannya sudah kita perhatikan dan kita ganti dan tidak terpapar sinar matahari langsung, nanti tanaman paneli batang yang seperti ini akan normal kembali. Jangan anda khawatir tetap lakukan Anda pengamatan dan melihat daripada perkembangan tanaman paneli Anda teman dapat saya tambahkan pada tutorial saya pada hari ini. Ketika ada Anda menjumpai daun paneli Anda seperti ini. Ini diawali eh, karena memang kena terpapar sinar matahari. Kalau ada Anda jumpai seperti ini, Anda jangan khawatir, tetap Anda harus eh, lakukan pembersihan dengan memangkas daripada daun-daun ini membersihkan dari eh, eh, ini akan menjalar ketika uh, tidak kita bersihkan. Maka penting kita harus melakukan pemotongan daun yang seperti ini. Ini diawali karena terpapar sinar matahari langsung sehingga di musim penghujan jadi seperti ini. Nah, syukur-syukur ini batang tidak uh, apa namanya uh, uh, sampai 50% lebih uh, kena terpapar sinar matahari. Kalau ini lebih ya bisa mati tanaman kita atau kita potong. Nah, ini syukur masih ini kita kalau yang seperti ini masih bisa bertahan hidup, tapi kalau daun-daun ini kita harus bersihkan. Ini pun saya nanti harus bersihkan dengan menggoresnya dan mengasih kunir biar tidak infeksinya tidak menular. Teman-teman, nah, kalau ada daun-daun seperti ini, nah ini diawali karena terpapar sinar matahari. Ini saya melakukan praktek dan saya mengamati daripada tanaman ini. Ini uh, dulu seperti ini, teman-teman, tanaman saya. Nah ini, ini, ini satu tanaman saya yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Nah, kebetulan yang ini dulu saya tinggal ke Nusa Penida. Nah, tidak eh, saya perhatikan bahwa ketika di bulan seperti sekarang bulan 12 atau bulan 1 sinar matahari di lokasi saya sudah bergeser agak ke selatan sehingga dulu potnya saya taruh di sini sehingga terpapar sinar matahari. Nah, itu contoh-contoh yang saya lakukan untuk bagaimana mencari sebab daripada munculnya penyakit daripada tanaman Paneli Semoga saja apa yang saya bagikan pada saat ini bisa memberi sedikit tambahan tentang bagaimana kita memperhatikan tanaman paneli kita dimanapun anda berada Mohon maklum nanti kalau apa yang saya sampaikan ini tidak pas teman-teman yang sudah master dan Champion di tentang budidaya Paneli Uh, bisa ditulis di kolom komen nah, uh, di channel YouTube saya uh, Untuk bagaimana saya juga bisa menyampaikan hal-hal positif Dan bagaimana juga saya tetap minta saran, kritik, dan bahkan informasi kebaikan teman-teman yang sudah menjadi petani paneli formula Tentang bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu kepada uh, warga dan masyarakat yang mau menjadi petani Oke, okay, para sahabat FB maupun anak, anak berada dan di channel YouTube Rinaya DSW, mungkin itu yang dapat saya sampaikan bagaimana ciri-ciri ketika tanaman paneli kita mulai daunnya menguning dan bisa mengakibatkan kematian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Apabila ada yang kurang, mohon dimaklumi dan apabila ada teman-teman yang master tentang berapa paneli, ketika saya memberikan keterangan seperti itu tidak sempurna, mohon teman-teman bisa memberi kritik saran sehingga saya ke depan bisa membagikan teknik-teknik budidaya paneli yang lebih baik bahkan bisa mengantisipasi hama ataupun penyakit pada tanaman paneli. Sekian, terima kasih. Ini perkumpulan petani paneli Singaraja Bali, Petani Muda Keren, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Udayana Community Development Program Universitas Udayana. Selamat tahun baru 2021. Semoga petani semakin

ini, ini, ini kan, menit layak. Ini kan, menit set. Kalau yang dingin, Ini ada, tekan aja nih, layaknya di luar nah, Oh, ini ya, ini. Selamat pagi, pemirsa. Pada hari ini, kami di salah satu anggota PPPSB Kabupaten Belaleng. Ini kita pola nih sasi, kawinkan bunga paneli sama bapak ini. Pak nyoman, sika. cika, <laughs> Ini hasil Iya. Stressing dan pemangkasan yang tepat Ini Langsung cika, cika, Oh ayo ya Eh inilah kegiatan petani ya, Nak.